welcome to Jukebox with me, Nima, yang bakal memutarkan deretan playlist terbaik. Senang banget nih bisa ketemu sama kalian hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita Hello Melo, gue bakal puterin lagu pertama yang melo banget dan merupakan soundtrack dari film Barbie, yaitu lagu Billie Eilish dengan What Was I Made For. Tapi sebelum gue puterin, gue mau ingetin kalian dulu nih, buat kamu yang belum request, langsung aja request lagu favorit kalian sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnc.musictv dengan hashtag jukebox.td. Oke, okay, now langsung aja kita mulai Jukebox Hello Melo dengan Billie Eilish, What Was I Made For. Oke, okay, that was Hanindia dengan lagunya Dia Hanya Untukku. Nah, lagu ini bercerita tentang mereka yang mencintai seseorang secara ugal-ugalan dan brutal. Dan ternyata lagu ini tulis Hanin berdasarkan kisah-kisah jatuh cinta tanpa logika yang dialami orang-orang di media sosial. Nah, untuk lagu ini Hanin tuh ternyata dibantu oleh Adrian Ramat Puranto dan juga orang-orang dari SIX seperti Jesse Lardus, Mates, and Marcos Deviano. Now, coming up next, gue akan puterin lagu Shawn Mendes dengan When You're Gone, yang bakal disusul sama Lady Gaga dengan Hold My Hand. Ada juga nih lagu yang Madison Beer dengan Spinning, yang bakal disusul sama Arsidia Wantara dengan Berharap Sebaliknya, and also David Kushner dengan Daylight. So, check them out. Music Mania, back on Jukebox Hello Melo with me, Nima. Dan sebelumnya nih, Nima udah puterin video klipnya Tate McRae dengan Run For The Hills, yang masuk ke dalam album keduanya dia yang bertajuk Think Later. Nah, album yang dirilis 8 Desember lalu ini berisikan 14 lagu di mana diproduseri oleh Ryan Tedder. Selain itu, ya, album ini juga menampilkan sejumlah kolaborator dan juga produser lain termasuk Amy Allen, Jasper Harris, Greg Kurstin, Ilva, Savak, Koteka, dan masih banyak lagi. Wow, banyak ya kontributornya. Dan sebelum merilis album ini, Tate ternyata udah terlebih dahulu merilis single utamanya yaitu Greedy yang berhasil membawanya meraih posisi nomor 1 di Billboard Global 200 chart, Global excluding US chart dan juga Spotify's global chart. Well, Tate McRae emang tampil beda banget ya di album keduanya ini dan dia mengusung musik yang lebih pop dan juga catchy yang bikin para pendengarnya langsung jatuh hati. Oke, dari Tate McRae sekarang kita akan lanjut ke playlist berikutnya dan gue akan puterin lagunya Meiska dengan Kembalilah. Sama seperti dua single sebelumnya, Meiska masih konsisten nih mengusung genre pop ballad di lagu Kembalilah ini. Tapi yang spesial di lagu ini, dia melibatkan Topati sebagai produsernya, guys. Wah, pantesan gitarnya keren banget ya. Langsung aja kalau gitu, ini dia lagu yang Meiska dengan Kembalilah. Music Mania masih sama Mima di Jukebox Hello Melo. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita masuk ke segmen Request of the Day. Oke, guys, di segmen Request of the Day kali ini, seperti biasa, Mima akan milih dua orang beruntung yang requestannya bakal Mima putar. Langsung aja ya. Yang pertama, gue akan puterin lagu requestan B.A.B. yang request lagu Mitski dengan My Love Is Mine All Mine. Yes, My Love, Mine All Mine. Yang kedua, gue bakal puterin lagunya Mahalini dengan Sial yang direquest sama at Sintau underscore girls. Nah, buat kamu yang pengen juga lagu requestan ini diputer, terus aja request ke Instagram kita at mnc.musictv dengan hashtag jukebox.td. Now, enjoy these two requested songs. Oke, okay guys, thank you banget ya udah mantengin Jukebox hari ini. Semoga kalian enjoy semua yang udah kita bahas hari ini. Jangan lupa pantengin terus Jukebox setiap hari only on Music TV. So, besok gue bakal balik lagi di jam dan channel yang sama. Now, Mima signing out. See you in the next episode and bye-bye.